kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-1. Pengucapan sumpah janji anggota DPR DPD MPR periode 2004-2029 dilaksanakan di Gedung DPR MPR Jakarta Selasa 1 Oktober. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengumumkan pimpinan sementara DPR RI untuk memimpin pelantikan. Ditunjuklah Guntur Sasono dan Anissa Mahesa, anggota DPR RI tertua dan termuda dalam periode ini. Anissa merupakan anggota DPR RI fraksi Gerindra yang berusia 23 tahun 2 bulan 15 hari. Dalam dunia politik, Anissa mengikuti jejak ayahnya, Desmond J. Mahesa, yang juga berasal dari partai yang sama. Anissa melenggang ke Senayan setelah meraup 122.470 suara dalam pemilihan legislatif 2024 Dapil Banten II. Anissa Mahesa menempuh pendidikan di dua universitas, Universitas Indonesia dan University of Melbourne. Dari laporan harta kekayaan yang diserahkan ke KPU RI, Anissa mempunyai 12 bidang tanah dan bangunan terbesar di Banten senilai 2,5 miliar. Anissa juga melaporkan mobil miliknya senilai 2,2 miliar yang tercatat hasil hibah tanpa akta, dan harta bergerak lainnya senilai 536 juta rupiah. Anissa mempunyai kas setara 562,5 juta dan tidak memiliki utang sehingga total kekayaannya mencapai 5,8 miliar rupiah.